Eh? Mau diapain dulu kalau di ini gak enak? Apa? Gak enak apa? Kalau di viralin gak enak. Kenapa kok gak enak? Ayo. Privasi aja. Privasi? Iya. Mas namanya siapa? Dimas Juniarto. Mau kemana? Jalan-jalan aja. Jalan-jalan. Kenapa harus pegang di begini? Enggak aja. Nah, gitu. Samain berapa bersaudara? Banyak sih. Duh, kok banyak? Ya banyak cuman ya. Ya bapak saudara saya bukan. Loh, saya saudaranya sampean sekarang. Ya udah. Ya, kita ya, saudara ya. Ya tangan dua dong, enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Ambil dari sini. Hudan wa rahmatan lil muhsinin alladziina yuqimuuna sholata wa yu'tuuz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinuun. Ulaika lahum min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Nggak, sampe tinggal sama saya aja. Nanti tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pura mau belajar baik, pelan-pelan. Di depan ini saya udah lihat jauh, ya. Mas ini bawa apa juga saya nggak tahu. Yang jelas dia bawa karung. Tapi kalau misalkan dia nyari rosokan atau barang bekas, harusnya kalau ada rosokan diambil. Nah ini nanti coba saya ajak berhenti di dekatnya warung saja, ya. Biar saya bisa ngobrol enak. Biar saya tahu masnya siapa namanya, segala macam namanya. Kita stop di depan, ayo. Kasihan lho. Pak Purnomo. Kasihan terus banget ya. Assalamualaikum, namanya sampean siapa? Mau diapain dulu? Eh? Mau diapain dulu kalau di ini gak enak. Apa? Gak enak apa? Kalau di viralin gak enak. Kenapa kok gak enak? Ayo. Privasi aja. Privasi? Iya. Mas namanya siapa? Dimas Juniarto. Mau kemana? Jalan-jalan aja. Jalan-jalan. Kenapa kok harus kayak gitu? Emang gak sakit kepalanya? Enggak sakit. Eh? Kenapa? Dilepas aja dulu. Ya. Coba ini tak angkatnya. Wah, ini 20 kilo loh ini. Terus dipasang di sini emang enggak sakit? Enggak. Coba duduk aja, coba saya mau nanya. Tak pasang ini dulu ya. Enggak. Kita ngobrol. Enggak enak saja kalau dipiralin. Kenapa? Coba. Saya enggak senang aja, enggak suka aja. Enggak suka. Lah yang enggak sukanya kenapa? Coba. Ya enggak suka aja sih orang lain tahu. Emang enggak boleh tahu. Mas, masnya rumahnya mana sih? Saya risi aja sih sebenarnya. Risi? Iya. Coba agak turun sini aja. Risinya gimana risinya? Apa? Minta pasang ini. Dalu. Ya, iya gimana? Risi aja. Bapak siapa sih polisi baik? Ya. Ya, saya privasi juga, Pak. Oh, iya gitu. Biasanya enggak suka kalau. Ya enggak sukanya gimana? Ya kalau di viral pakai kamera saya enggak senang aja. Kalau saya bantu sampean untuk ketemu keluarganya kayak apa? Ayo, sampean ini nyari apa sekarang? Dia nyari barang rosokan di jalan. Cari barang rosokan terus buat apa? Ya buat saya nyari makan aja. Nah, sampean cari makan. Kalau sampean saya bantu tinggal di rumah saya mau apa enggak? Enggak. Kenapa enggak mau? Daripada sampean kayak gini terlantar kan malah enggak. Udah biasa aja sih sebenarnya sih. Sudah biasa aja. Ya, sampean punya keluarga apa enggak? Punya cuma hanya saja. Ayo. Masing-masing. Masing-masing. Bapak, ya. Ada enggak bapak? Masih ada. Bapak namanya siapa? Matkosim. Matkosim. Nama ibu? Siti Sudagini. Tinggalnya di mana? Depok Cimanggis. Depok ke sini tuh jauh banget loh. Biasa aja, Pak. Loh, biasa aja. Kok biasa? Emang sampean enggak kepengin pulang ke Depok? Ya, Bapak menikmati hidup enggak punya jasad. Gimana? Bapak menikmati hidup enggak punya jasad. Waduh, saya enggak paham ngomongnya sampean. Ya, gimana Bapak kan, Bapak kan hidup di negara Indonesia. Saya hidup ya, di negara Indonesia. Menikmati hidup tidak punya jasad. Menikmati hidup punya jasad tidak? Ya ini jasad saya. Iya, ini jasad saya juga. Iya, terus. Ya, Bapak kan punya hak, saya juga punya hak. Haknya ya, saya kan ya jalan-jalan aja sih sebenarnya menikmati hidup aja. Menikmati hidup aja. Iya, Bapak kan polisi. Iya. Iya, menikmati hidup sebagai polisi. Iya. Saya dari masyarakat, saya juga menikmati hidup sebagai masyarakat. Iya. Iya. Ya urusan Bapak sama saya apa? Enggak, saya mau bantuin aja. Maksudnya kan gini ya, kalau misalkan sampean mau nyari rosokan sih kan harus ada yang dicari. Ya, ini besi, ada cari besi, ada besi. Iya, ini tadi kan jaman jalan terus. Ya memang. Kita mampir dulu dong. Kita mampir dulu sana. Saya ajakin makan. Kalau saya kalau di ini saya enggak mau. Emang kenapa enggak mau? Ya suka-suka saya sih, Pak. Ya Bapak jadi polisi suka-suka Bapak kan.
Saya kan kepingin bantu sampean dimasuk-masuk di kontennya Pak Purnomo. Iya, ya. Ya, cuman saya nggak mau. Iya, kenapa nggak maunya? Ya, nggak mau, nggak suka aja, risih aja. Dilihat orang lain, saya risih aja. Nah, kalau seumpama sampean dilihat orang lain, terus bisa berubah jadi baik, gimana? Inspirasi. Saya tambah berubah juga udah merasa baik, Pak. Oh, sampean sudah baik? Enggak, saya tambah berubah dilihat orang lain juga, dibantu orang lain juga, saya udah bisa merasa baik. Karena kebutuhan saya juga, ya kebaikan cuma paling makan dan minum saja. Ngerti nggak? Nggak. Saya belum ngerti, makanya saya belajar sama sampean. Ya, iya. Saya kan orang bodoh. Maksud saya enggak pengen dibantu sama orang lain untuk jadi lebih baik gitu. Saya enggak suka aja, apalagi untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk seperti bapak lah, begitu dibantu orang lain saya enggak suka. Duh, bukan gitu. Gini. Ini pinter, masnya pinter. Jadi begini, kalau orang lain berbuat baik ke orang lain boleh apa enggak? Ya boleh. Boleh dong. Iya, tapi kan ada hak ketenangan jasa pribadi tersebut sih sebenarnya begitu. Kenapa apa? Harus megang di begini? Enggak aja. Nah, gitu. Samain berapa bersaudara? Banyak sih. Duh, kok banyak? Ya banyak cuman ya. Iya, bapak saudara saya bukan. Loh, saya saudaranya sampean sekarang. Ya udah. Ya, kita ya, saudara ya. Ya saudara. Ya, meskipun kita enggak saudara kandung. Iya. Namun kita saudara seiman. Iya. Ya, samain Islam apa enggak? Ya bapak Islam apa bukan? Nanya ke saya. Saya Islam. Loh, di Indonesia adanya apa? Ya banyak. Ya udah jangan loh, nanya ke saya. Makanya kan jangan nanya. Sampean apa? Agamanya apa? Saya agamanya. Ya di Indonesia agamanya nanya apa? Loh, kenalnya dari bapak ke polisi. Ya sudah, saya Islam. Ya sudah. Masnya apa? Ya udah saya ngikutan bapak. Bapak Islam ya saya Islam. Loh kok gara-gara saya yuk? Ya enggak. Ini. Ya bapak kan lebih mengerti tentang agama. Polisi kan polisi baik. Nah sama aja. Ya, agama itu tidak harus dipahami, ya, tidak harus dimengerti. Kan, namun diyakini. Ya barangkali polisi kan ada agama lain. Ya, namun, iya, kalau ketemunya polisi lain, agamanya Kristen ini bagaimana? Iya, nggak apa-apa, itu kan hanya dia. Iya, iya. Ini masnya pinter loh. Saya nanya dulu, dulu sekolahnya apa? Sekolahnya? Paket C. Eh? Paket C. Paket C? Iya. Paket C. Saya bakar semua, Pak. Loh, kenapa dibakar? Kali malam saya bakar, buat apa? Loh, kok buat apa? Gimana? Ya, itu kan duit kan dari bapak. Bapak punya duit nggak? Saya punya, ya, Pak. Udah, dari bapak kan begitu. Cek, enggak. Kenapa ijazahnya harus dibakar? Saya pasangin aja, ngobrol dulu. Lalu, enggak mau. Enggak apa-apa gini, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya nanya. Kenapa kok harus dibakar ijazahnya? SKCK saya dibakar. Saya udah buat SKCK. Mana ada masalah, Pak? Masalah apa? Warga. Heeh. Kamu udah berkeluarga? Tadi saya kerja. Masnya udah masnya kerja, kerja di mana? Di Indramayu. Di Indramayu sebagai apa? Sukarelawan, bantu-bantu sertifikat tuh. Bantu sertifikat. Iya. Coba tangannya turun gini. Nah, kan ganteng gini. Saya coba. Saya harusnya rada sensitif sama kamera, bener. Sama HP saya rada sensitif. Karena enggak punya HP. Ya memang enggak punya HP, enggak punya apa-apa. Kenapa tangannya begini-begini? Enggak enak aja. Enggak suka aja. Ya kan enggak apa-apa ganteng masuk di channel YouTube-nya Pak Purnomo. Gini. Ya buat apa ya? Bapak yang kaya. Kenapa saya kaya? Dapat estimasi YouTube kan? Dapat AdSense. Iya, dapat AdSense. Kalau seumpama AdSense saya pakai untuk membantu orang lain boleh apa enggak? Ayo. Ya mending bapaknya aja bantu buat saya lah semuanya. Loh, lainnya. Ya, iya. Sekarang gini. Oke, okay, ya. Sekarang sampean minta dibantu apa sama saya? Udah, saya tanya. Bapak kan saya tanya. Bapak polisi bukan polisi kan? Iya, saya Pak polisi. Ya, Pak polisi. Ya, ayo. SN bapak rekeningnya banyak. Katanya bapak pengen membantu saya. Loh, lainnya sampean minta dibantu apa? Ayo. Ya duitnya bapak sini buat saya semua. Loh, lainnya sampean mau. Loh, sampean mau dibantu apa? Sekarang saya nanya, sampean mau dibantu apa? Enggak lah. Loh, katanya minta dibantu. Enggak. Ayo. Loh, kenapa gak dibantu? Ya buat apaan, Mak? Emang bapak sanggup bantu saya? Sanggup! Apa yang saya minta, bapak sanggup. Oke, sampean minta apa? Tanah 20 hektar, Pak. Saya kasih. Loh, kenapa kok ketawa? Loh, saya kasih. Siapa tahu nanti saya diijabah sama Allah, ayo. Ayo. Allah bapak yang mana? Loh, kok Allah bapak yang mana? Allah itu Tuhan saya. Kata siapa? Loh, kok kata siapa? Ya, memang bapak Tuhannya ada berapa? Satu. Emang lain gak punya Tuhan, Pak? Wakbar. Hitung aja kepala manusia Wakbar ada berapa yang beriman kepada Wakbar. Bukan, jadi begini, saya agamanya Islam, Tuhan saya Allah, saya nggak memaksa sampean, ya. Jadi masnya ini kalau, duh ketawa-ketawa sih. Nggak, Pak, saya sensitif, Pak, saya nggak senang. Ya nggak apa-apa, sensitif nggak apa-apa. Sampean tadi emang sampean Tuhannya siapa? Ya Bapak apa, saya mau ngikutin omongan Bapak aja, ngikutin lidah Bapak aja. Kok omongan saya? Ya iyalah, gini. Saya ketemu orangnya aja. Saya begini, saya. Sampean janji ya, ngikutin saya ya. Saya kemarin itu baru belajar. Saya belajar gini. Karena saya kepengin jadi seorang muslim. Saya baca syahadat. Syahadatnya begini.
Ashadu alla ilaha illallah. Coba, bisa enggak? Ya Bapak yang bisa aja. Duh lah ya saya ajarin. Oh iya. Ayo, ashadu alla ilaha illallah. Ashadu alla ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad. Rasulullah. Sekali lagi, ashadu alla ilaha illallah. Ashadu alla ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad. Rasulullah. Saya bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, berarti sampean muslim sama saya. Nah, ini namanya saudara kita. Ya iya, tapi kalau ketemu polisi yang agama bedanya agama gimana, Pak? Saya yang ribet, Pak. Loh. Ya iyalah. Kenapa ribet? Sekarang begini. Ini kita sudah Ya katanya kita kan Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Betul. Ya, sampean iya. Bhinneka Tunggal Ika, iya. Betul ya. Ya, sampean Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Sekarang sampean saya ajakin makan minum dulu. Mau apa enggak? Minum rokok. Oke. Nah, tapi enggak mau direkam. Lo kan masuk ini sudah direkam. Saya waktu saya terbatas, Pak. Bapak juga punya waktu kan? Saya juga punya waktu. Sampean mau kemana? Sudah saya tanya dulu. Waktunya terbatas mau kemana? Jalan-jalan aja, Pak. Daripada sampean jalan-jalan mending tinggal sama saya. Ngapain? Banyak orang di tempat saya. Kenapa enggak mau? Kan enggak ada kepikiran untuk berpikiran untuk begitu sih. Kenapa sih? Coba. Berbeda dari yang lain aja sih sebenarnya. Kok berbeda dari yang lain? Kenapa harus berbeda? Sampean punya orang tua enggak? Punya. Kalau misalkan sampean tinggal sama orang tua, ngerawat orang tua. Saya dari kecil, Pak, udah bisa sama orang tua. Sejak kecil bisa dari orang tua? Sejak umur berapa? 4 tahun, 5 tahun. Dari saya tinggal... Sebentar. Kalau sampean 4 tahun, 5 tahun sudah bisa sama orang tua, terus sampean tinggal sama siapa? Nenek saya, Cirebon. Saya kan 2004 saya pindah ke Cirebon. Bukan, sebentar. Mas ini mengaku bahwasannya sampean umur 5 tahun sudah tinggal sama orang lain. 4 ya. Tahun, 5 tahun ikut nenek saya. 4 tahun? 4 tahun itu belum bisa ngomong loh. 4 tahun, 5 tahun, 4, 5, 5, 4 sampai 5 tahun ikut sama iya, nenek. 4 tahun itu nggak bisa ngomong loh ya, karena masih balita. Ya. Saya mah pinter, Pak. Eh? Saya mah pinter. Masya Allah, pinter. Pinter. Berarti usia 5 tahun sampean sudah pinter sekali. Bapak umurnya berapa pas saya umur 5 tahun? Saya sekarang usia 40. Nah, jika saya kelahiran tahun 94. Sampai 9 tahun. Sampai 94 ya. Usianya sampean berapa ya? Berarti kalau 4 tahun 98. Sebentar berapa? 94 tambah 6. 94. Ya katanya saya kan enggak bisa ngomong. 2000 sih, 2000. Sekarang 2000. Berarti sampean usianya hampir 35 tahun. Pada siapa? Coba bilang. Nah, berapa? 29 tahun. Iya kan katanya Bapak saya umur 4 tahun enggak bisa ngomong. Heeh. Saya 4 tahun tahun 94. Bapak kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran tahun 2000. Tapi kalau ngomong sama orang nunjuk-nunjuk enggak boleh, enggak sopan. Nah, bener apa enggak? Ya iya, ibu Bapak yang begitu sih ngajarin saya katanya umur 4 tahun enggak bisa ngomong. Bapak kelahiran berapa? Berarti bukan. Saya bisa ngomong. Maksudnya gini, sampean kan tadi ngomong sama saya bahwasannya di saat sampean usia 4 tahun, sampean tinggal sama neneknya sampean. Ya. Terus bapak ibunya sampean kemana? Ya ada bisa lah, Pak. Sudah, kita nyebrang aja dulu yuk. Tadi itu karung saya dibawa dulu. Sudah, tinggal aja sini nanti. Jangan. Itu ada mobil ambulan, gak saya boleh. Saya di situ dulu. Tenang, ayo bawa, nyebrang. Bawa karungnya bawa ke situ. Ya, ayo sama saya. Yuk. Kenapa ditaruh di kepala? Awas. Ayo. Gini. Ya, sambil Mas. Ya. Jadi kalau menurut saya, mohon maaf kalau saya salah. Masnya ini termasuk dengan orang gangguan jiwa karena kalau saya ajak ngomong kadang nyambung kadang enggak, ya. Jadi saya ngikutin terus gimana caranya Mas ini mau berkenan ikut sama saya. Jadi mau saya rawat, ya. Mohon doanya, saya tak ngobrol dulu. 2. Nah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau orang Islam sebelum makan, sebelum minum baca dulu doa. Paham, Pak. Paham. Masya Allah. Ayo, makan apa yang dimakan? Monggo silakan. Makan saya. Baru makan. Mas, jalan ini udah berapa lama? Kalau mulai baru 3 tahun ini sih. 3 tahun ini. Ini udah, ya, monggo. Masya Allah.
tinggal sama saya lebih enak sih. Wah, makanya. Sampai enggak harus jalan. Sampai kerja. Kerja apa? Ikut Mas, tetangga saya. Sampai bawa ini hampir 20 kilo loh. Itu bukan besi aja, itu paken segala macam. Emang enggak sakit tuh bukan kepala? Kayak segitu. Mm-mm. Emang enggak sakit? Enggak, apa-apa, biasa aja. Nyari besi aja. Terus sampean sudah berapa lama enggak pulang? 3 tahun. 3 tahun. Masalah sih sebenarnya sih. Sampean kenapa enggak pulang? Kalau mau pulang kayak apa? Masalah sih sebenarnya kemarin. Sampean ribut sama siapa? Sama saudara sendiri. Saudara sendiri. Iya, di dalam rumah. Dalam rumah terus. Jadinya mah kerja, ikut tetangga, ikut bantuin doang. Heeh, bantu-bantuin doang. Ramayu, 1 tahun. Heeh. Ramayu. Saya enggak bisa nyebut namanya aja sih. Namanya yang ngajak saya siapa, cuma saya kerja di distansi situ, cuma bikin sertifikat gratis. Bikin sertifikat gratis? Sertifikat apa? Tanah. Sertifikat tanah gratis memang ya? Kemarin kan lagi zamannya presiden siapa sih? Siapa? Yang bikin sertifikat gratis sih. Pak bantuan. Jokowi? Ah iya, cuma hanya saja, itu cuma bantuin doang. Oh, tetangga saya tuh kebetulan kerja di situ sih, cuma ngebantuin aja. Oh, ngebantuin. Tadinya kerja di situ setahun. Terus? Cuman, pas 2021 awal itu bermasalah sama keluarga sama sepele. Kok 2021 presidennya Jokowi enggak lah. 2021 saya baru jadi polisi setahun, presidennya 2020 lah. Ah, 2020 kalau 2020 saya iya. 2020 kerja setahun. Kalau 2000 enggak. Enggak, 2020 saya kerja tahun. Terus sampai ini tadi jalan dari mana ke mana? Muter-muter aja sih. Ya daripada muter-muter mending sampean tinggal ya. Di mana? Tinggal sampai di kan, mana? Depok atau Jakarta dong? Sampai ini kan saya kan tinggal di Cirebon. Heeh. Cuman aktivitas jasad kan hanya begitu-begitu aja. Aktivitas jasad? Ya aktivitas kehidupan saya nih. Heeh. Ya hanya main-main aja sih itu, enggak pernah begitulah. Mas, saya di mobil bawa baju, bawa celana, bawa sendal. Kalau seumpama sampean saya kasih baru semua mau apa enggak? Tergantung muatan di karungnya sih. Kok tergantung muatan di karung? Ya kalau bapak ngasihnya banyak kagak nggak muat, Pak. Ngasih kan cuma dipakai di baju, dipakai di badan aja. Ya, tapi saya taruh dulu di tempat sini. Oh gitu. Iya, karena kan ada waktunya untuk saya pakai. Oh ya. Terus kalau ini kan sampean kan beli anu nih, beli apa? Bukan beli ya, cari rocokan nih. Ya. Seumpama nih, sampean nyaman mana tinggal nyari rocokan ini di daerahnya orang atau di daerah sendiri? Saya sih nggak ada kepikiran untuk nyari di kota-kota orang gitu untuk berhenti, nggak ada. Kota-kota orang? Ya maksudnya untuk di kota sendiri atau di kota orang nyari barang rocokan gitu. Uh-huh. Cuman kemarin saya pernah. Ini di kota orang ini di kota saya nih. Iya maksudnya kan nggak seberhenti di kota orang untuk nyari tetap di kota sendiri. Oh gitu. Jalan aja. Nah, terus. Kemarin sih pernah sempat berhenti, pertama di kota Bekasi. Bekasi? Kalimalang. Jadi bening. Saya belajar nyari rosokan di situ. Sampaian rosokan sekilo berapa? Saya mau nanya deh. Besi per hari ini sekilo berapa? Saya nggak tentu, Pak. Kalau saya cuma ngambil pinggir jalan doang. Iya, maksudnya sekilo berapa? 5.000, ada yang macam-macam sih. Ada yang 3.000, 4.000, 5.000. Besi sekilo 3.000, yang benar. Bukan 3.000, ada yang 3.5, ada yang 4.000, tergantung macam ada yang 5.000. Tergantung apa? Tergantung lapaknya, beda-beda masing-masing. Tergantung orang yang mau beli? Bukan tergantung mau beli, tergantung ininya lapaknya. Maksudnya? Lapak kan ada penjual pengapul barang rongsokan. Uh-uh. Masing-masing kan lapak itu kan di kota-kota kan beda-beda. Uh-uh. Saya kadang-kadang nyari misalnya hanya lewat di kota ini kan kota apa ini? Ini Lamongan? Ah, Lamongan. Lamongan saya nyari besi, itu ada lapak Lamongan, harganya segini. Nanti di kota lain, harganya segitu, beda-beda. Mas, sampean rokok apa? Signatur. Apa? Signatur. Signatur itu apa? Emang boleh sampai ngerokok, Pak? Siapa? Boleh sampai ngerokok. Boleh, kenapa nggak boleh? Signatur. Rokoknya nanti, ini kan masih, kita masih masuk di YouTube-nya Pak Purnomo. Saya tahu, saya juga lagi kemarin juga punya HP. Apa? Ya saya juga tahu punya HP, kemarin juga tahu. Katanya nggak bawa HP. Kemarin saya jual. Dijual? Buat iya. Apa? Makan lah, Pak. Buat makan. Kalau hari ini Pak Purnomo bantu sampean modal usaha, mau nggak? Ya meskipun nggak modal usaha, untuk bekal sampean di jalan lah. Mau apa nggak? Serah lah, bapaknya ikhlas nggak? Loh saya ya ikhlas dong. Katanya mau ngasih 20 hektar.
Berarti kalau Bapak ngasih duit ngitung-ngitung, berarti Bapak gak ikhlas. Loh, loh. Ada bener kan? Iya, kan saya nanya tadi, kan saya nanya gini. Saya gak apa-apa, saya awal mungkin tadi ngomong kayak begitu. Tapi kan sekarang enggak kan? Ya, ya, sekarang kan tahu, guruan toh. Ya kalau Bapak udah tahu sifat saya kayak begitu. Wih, ya, sifatnya kayak apa? Ya enggak juga sih. Sifatnya kayak apa? Enggak juga, saya nah, ngomong begitu. Tapi sekarang boleh kan? Kita ngobrol saudaraan boleh toh? Terserah. Alhamdulillah, nah gitu ya. Toh. Ya orang kayak begitu sih. Agak emosian maksudnya? Bukan, enggak gampang deket sama orang lain. Padahal kalau enak sih deket ya enak-enak aja. Enggak gampang ketemu ngobrol orang lain, tapi ya, kalau iya. Sudah enak, enak-enak aja. Ya tergantung orang lain tersebut sama saya sih sebenarnya begitu. Kalau sekarang saya sama Mas kayak apa, enak apa enggak? Ya bapaknya menurut bapaknya enak. Enak banget. Ya udah, jawabannya ada di bapak, kenapa bapak bertanya? Itu kan saya nanya sampean. Ya. Kalau saya enggak bertanya kan enggak mungkin. Nanti Pak, kayak biar rokoknya, Pak. Ya tapi rokoknya nanti, Dik. Rokoknya nanti. Rokok apa terserah, apa tadi? Signature toh, Pak? Signature. Oh. Tapi kalau saran saya, masalahnya sampean ini keadaannya kurus, tinggi, takut ketendang angin. Takut ketendang angin. Jadi kalau bisa rokoknya dikurangi. Kan jadi ini begini-gini aja, Pak. Loh lah iya, siap kalau sampean mau tinggal sama saya makin gemuk. Ayo. Beneran? Bener, Pak. Saya terima kasih banyak. Ya Bapak kan ini kan polisi baik. Kalau sampean warga baik. Saya. Jadi polisi baik, ketemu warga baik, jadinya apa? Emang saya warga baik, Pak. Lah terus? KTP saya surat-surat saya bakar semua. Kenapa dibakar semua? Ya buat apa, Pak? Jangan dong. Kalau sampean nanti ada apa-apa, sampean perlu ngurus apa-apa kayak apa? Tidak ayo. Kemarin sudah bakar, saya bakar semua. KTP saya bakar. Terus? Kalau sampean sakit, kalau sampean mau ngurus apa-apa, kalau nggak ada KTP kayak apa? Ya mati tinggal kumpulin. Waduh, jangan ada penanggung jawabnya polisi baik. Ya, makanya kalau orang meninggal kan begitu. Sampean kalau meninggal saya makamkan. Iya kalau sampean tinggal sama saya ya. Kalau sampean nggak tinggal sama saya siapa yang makamin? Tinggal sama bapak ngapain? Bantu bapak. Tinggal sama saya nggak harus bantuin saya. Ngapain? Ya tinggal aja sama saya. Nanti bisa kalau bantuin bapak gitu. Enggak, kalau ada kerjaan bisa bantu saya. Ayo mau apa enggak? Terima kasih pak. Mau apa enggak? Terima kasih. Lu terima kasihnya enggak mau atau mau? Enggak mau, terima kasih. Oh, jadi mau jalan aja. Iya. Sahabat Purnomo Belajar Baik, hari ini saya ketemu orang yang hebat. Ya. Awalnya enggak mau di video, namun alhamdulillah sekarang setelah ngobrol enak, ngobrol nyambung, alhamdulillah berkenan untuk di video. Namanya tadi siapa? Dimas Juniarto. Dimas Juniarto, warga Dimas? Cirebon. Bukan Jakarta ya? Domisili asli sih Cirebon. Domisili asli Cirebon. Cirebon Selatan Talun. Talun, namun sekarang kondisinya jalan aja terus ya. Jalan aja, cuman kalau lahir sih Jakarta Selatan. Lahirnya Jakarta Selatan. Saya mohon doanya, mudah-mudahan Mas Dimas ini sehat, usaha apapun dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Habis ini kita akan ganti bajunya Mas Dimas. Ganti bajunya, sendalnya semuanya karena posisinya berapa lama enggak mandi? Baru kemarin, Pak. Baru kemarin. Bawa baju ganti berapa? Dua. Bawa ganti baju dua. 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 Sekarang kita ajak Mas Dimas untuk mandi dulu, ganti baju. Mau apa enggak? Biar Mas sendiri aja. Ya, biasa saya mendingan ke masjid sih, mau mandi ke masjid. Gimana? Saya kalau mandi semuanya saling-saling di masjid. Oh, kalau mandi semuanya di masjid. Ya, ini kan karung kan enggak isi karung aja, tapi ada Al-Qur'an juga. Ada Al-Qur'an juga. Kalau sampean beli rokok, sekarang saya kasih tahu. Iya. Saya nanya ya, Mas ini harganya berapa Mas? Loh kok ke apa lagi atau sampean ini 24? Kalau 100 ribu dikurangi 24, angsurnya berapa? Angsur apanya? Sampean tak kasih uang 100 ribu, iya. Dipakai untuk beli rokok 24, sisanya berapa? Ayo, sisanya berapa? 76. Ya sudah. Karena masnya ini enggak berkenan kita ajak pulang. Terus enggak mau juga mandi. Ya. Karena masnya ini maunya mandi sendiri. Karena nanti bajunya di apa? Ditaruh di apa? Karung. Terus masnya ini maunya mandinya di masjid. Karena benar karungnya itu ada Al-Qur'annya.
Bener, kalau saya mau ngecek, boleh nggak? Boleh, ayo kita cek dulu ya. Ayo. Bisa ngajar, Pak. Ayo, coba lihat. Ini siapa aja? Sarung, beci, pemangkatan bat. Oh, situ ya. Ini sarungnya. Oh, cong buju toh. Baca ini dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Yang enak aja kan? Ya udah, terserah yang mana. Enak, buat takutnya saya riak. Riak kena? Enggak, saya lihat aja. Kan sama aja, kalau misalkan bisa baca. Ayo. Kalau direkam kan enggak enak kalau baca Quran, Mak. Lu nggak apa-apa, wong yang penting hal baik nggak apa-apa, daripada kita ngerekam hal-hal yang tidak baik nggak apa-apa. Tangan dua dong, nggak boleh. Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim. Ambil dari sini. Hudan wa rahmatan lil muhsinin alladziina yuqimuna sholata wa yu'tuuz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Satu kawul adim. Enggak, sampe tinggal sama saya aja. Nanti tugasnya ngajar ngaji juga bisa, ikut ngaji juga bisa. Ayo. Ayo, mau enggak tinggal sama saya? Jadi kalau sampean tinggal sama saya bisa ngaji, sholatnya terjaga 5 waktu sama banyak jamaah, mau enggak? Belum ada tujuan harta dunia sih, Pak. Apa? Belum ada tujuan harta duniawi. Enggak pengen seperti orang-orang, maksudnya enggak pengen seperti orang-orang lain untuk dijaga kehidupannya gitu. Lagi seneng begini aja. Lagi seneng cari gini-gini aja. Paling tuh kalau muter, ini kan desa apa namanya, kota apa? Apa? Ini namanya kota apa? Lamongan. Lamongan, terbarangkali sih masuk kota Lamongan lagi, cuman hanya ya begitu aja muter-muter aja. Oh gitu ya. Masa tenangnya tuh belum ada kepikiran untuk ya kayak orang lain bekerja misalnya seperti nyari harta benda gitu. Saya cuman tenangnya ya begini. Tenangnya jalan-jalan gini aja ya. Kalau tadi masnya ngomong bahwasannya kebahagiaannya orang lain dan kebahagiaannya mas, siapa tadi namanya? Mas Dimas itu berbeda. Jadi saya mohon doanya mudah-mudahan Mas Dimas diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang berkah barokah. Mas, ya, saya ada juga, ya awalnya sih minta maaf gitu. Enggak apa-apa. Karena takutnya dibedah-bedah, saya kalau dibedah-bedah sampai ke dalam kan enggak enak, Pak. Ini ada rezeki buat sangu. Ini kalau untuk beli baju cukup, untuk beli celana cukup, untuk makan sehari cukup, bahkan lebih. Ya. Ini rezekinya dari Allah, mungkin lewatnya aja ke saya. Makasih. Ya. Saya kan ya malu aja kalau dia pengen beda-beda ke dalam tuh, Pak. Enggak. Kalau awal kan lagi awal kan keras tuh, kan gitu ya. Tapi kalau dalamnya enggak enak, Pak. Tapi sekarang kan enggak keras lagi tuh. Ya iya. Seneng enggak? Ya, seneng. Tapi malu, Pak, kalau jati diri orang lain kelihatan kan malu, Pak. Ikhlas apa enggak ini tadi ya, ngobrol sama saya? Ya ikhlas. Saya ikhlas, ya. Masnya ikhlas. Ya, iya. Ridho ya? Ya ridho. Alhamdulillah rabbil alamin, teman-teman semuanya. Itu tadi ngobrolnya enak segala macam. Kalau ada ucap kata saya yang kurang sopan, saya mohon maaf. Ya sayang, Pak, yang mohon maaf karena ya. Orang enggak sopan. Karena pasti dibeda-beda dalamannya, bener kan? Loh, kok beda-beda gitu? Ya, kan ya, saya ya. Nanya aja gitu loh. Kalau enggak malu, Pak. Enggak. Dukung terus kegiatan kami Purnomo Belajar Baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan berkah barokah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.